Dinas Sosial Kota Jambi menggraduasi Mandiri Sejahtera Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan KPM PKH Kota Jambi sebanyak 200 orang. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dear pemirsa, berita JEK TV juga dapat diakses melalui YouTube resmi JEK TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi JEK TV. Akhir kata, saya Fadila Agani, pamit undur diri. Sampai jumpa, JEK TV, inspirasi kita. Dinas Sosial Kota Jambi mewisuda graduasi Mandiri Sejahtera Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan KPM PKH Kota Jambi pada Selasa 17 Oktober 2023. Kegiatan ini turut juga dihadiri Wakil Wali Kota Jambi Maulana dan Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Novi Arman. Dalam kegiatan tersebut dibuka langsung secara resmi oleh Maulana yang dalam kata sambutannya dirinya mengatakan bahwa PKH ini tidak hanya memberi bantuan konsumtif namun juga harus memberikan pelatihan-pelatihan yang para PKH akan masuk ke program pejuang ekonomi nasional PENA. Selain itu, Novi Arman juga mengatakan graduasi ini bertujuan untuk mendukung upaya kecepatan pengentasan kemiskinan yang sejalan dengan tujuan PKH. Ia memastikan bantuan sosial PKH tepat sasaran dan meminimalisir timbulnya kesenjangan sosial. Pada hari ini, kami Dinas Sosial Kota Jambi melakukan kegiatan graduasi wisuda terhadap KPM PKH tahun 2023. Tadi sudah dilakukan graduasi wisuda langsung oleh Bapak Wakil Wali. Jumlah KPM yang digraduasi 200 KPM, 200 keluarga. Kemudian juga dalam kesempatan ini kami kepada KPM yang digraduasi kita berikan cenderamata dengan kenangan-kenangan, kita berikan juga sertifikat yang langsung ditandatangani oleh Bapak Wali. Diketahui KPM PKH yang digraduasi kali ini berjumlah 200 KPM dan diberikan cenderamata dan sertifikat. Selain itu juga Dinas Sosial Kota Jambi juga memberikan penghargaan kepada pendamping yang berhasil menggraduasi para KPM-nya. Dalam kesempatan tersebut juga turut dihibur dari tim musik tradisional Jambi dari anak-anak KPM PKH yang berprestasi dari SMP 4 Kota Jambi. Herusha Putra, JEK TV, melaporkan.